Hello guys, welcome back to Iseng Gaming. Kali ini saya akan melanjutkan lagi ya, kalau nggak salah melanjutkan lagi event ini guys. Tapi sekarang sayang sekali gue nggak bisa melanjutkan karena eventnya susah sekali. Dan eventnya udah berakhir, jadi mau gimana lagi? Udah habis gitu. Ya begitulah. Tapi jangan lupa like, comment, and subscribe. Aktifkan lonceng supaya tahu video-video terbaru dari channel ini. Aktifkan lonceng, like, comment, and subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian supaya tahu video ini ya. Ya, yang udah lu share video ini, suruh subscribe ya. Begitulah. Karena eventnya yang apa tuh, game pelatihan Susana itu. Eventnya itu jadi sangat susah, jadi gue pasrah dan menyerah saja, cok. Ya begitulah. Dan gue nggak mau dilanjutkan lagi tentunya gitu kan. Dan gue akan melanjutkan di video channel orang lain ya, untuk jalan cerita atau storynya, yaitu hari ujian ya. Ya hari ujian kalau nggak salah. Soalnya nggak apa tuh. Kalau pokoknya di game, di apa tuh, latihan Susana gameplay dulu yang video sebelumnya, harus selesaikan semua apa tuh, selesaikan semua latihan-latihan mulai dari Susana, Rita sama Durandal. Waduh, apalagi keadaan sekarang ini kan kerja gitu guys, itu kan guys, tulisan ini status gue pas video ini dibuat tentunya kan. Gitulah. Baiklah, kita mulai saja ya. Ini dia nama channelnya ya. Ini dia nama channelnya. Kalau aku sudah taruh apa tuh, sumber videonya di deskripsi ya. Linknya udah ada. Sudah aku siapkan. Oke, langsung saja kita mulai ya. Yuk kita lihat hari ujian, kita lihat gimana hasilnya sih sana. Oke. Okay. Senang gak, memang tidak jelas. Semua itu lagi gara-gara getaran dasar. Oke. Okay. Oke, okay. Semua tak berubah ke sini. Arti ujian dari bu. Relax gitu. Sekarang kita perlu tenaga, bahu sakit, bagi dasar tubuh kelemahan gitu. Oke. Okay. Tidak boleh begini. Jangan gugup dengan dirimu. Atur. Oke, kita pause dulu. Gue akan baca dulu ya. Kamu latihan. Ini cuma ujian saja, kamu cukup keluarkan setengah dari hasil latihan, pasti tidak masalah. Yang begitu berat kata Li Susang ya. Oke, lanjut. Susang dan Selita juga di sini. Waduh, panjang banget apa tuh? Dia kalimat dialognya nih. Ada boleh saya tidak saya dari. Bukan kemampuan campur sudah. Oke lah. Oke, lanjut. Kalau benar sesuatu yang mesti kerja lebih kuat. Oke, bisa keputusan dia. Hasilnya mengecewakan. Betul, itu lebih pengertian dengan cerita. Oke, terima kasih Mas Randal. Kamu pasti bisa. Oke, anggap saja latihan. Pasti bisa, aku tunggu ke babaknya ya. Ya, aku masih bisa. Oke, kerahkan. Oke, orang latihan. Oh, Susana makin kelas B gitu, anjir. Rank B. Berarti. Oke, udah A gitu. B berarti. Tuh, saya mundur lagi videonya. Oh, Susana makin kelas B gitu, anjir. Rank B. Berarti B mungkin nih. KNS. Udah A gitu. Oh, dia bilang si mau ciri si Reza bilang apa tuh?
B. Nah. Gue kira udah A gitu. Ah. Kirain ah. Kalau ah. Kalau ah. Mungkin si kalau nih mulai dari B, A dan S. Gitu rupanya. Eh, kayak dulu. Oh. Sorry. Sana makin kelas sorry B guys. Gitu anjir. So, B. sorry ya kalau ups kalau apa tuh kalau gue sering bener video kalau nggak versi gue ke video ini aja kuda video ini aja tapi bukan yang gue bukan di videoku tapi video orang lain tapi gue ada siapkan di deskripsi link videonya sumbernya mulai nafas mengencangkan dan semua orang di belakang yang berundang dengan mantap karena ujian lokasi. Gue kira udah A gitu. Maksudnya cara seminar pun wajah-wajahnya gem. Oke, terus. Waduh, oh, jadi AS. Oke, terus. Ujian. Aku pasti. Kucing dari mana, eh? Sistan, ini mas suaranya, anjir. Sistan. Wajib teksi sini yang akan absen tidak lulus. Hah? Tidak lulus ujian sila ke susah pada wajib di depan. Hah? Tunggu dulu aku tidak sengaja. Ini aku sudah sini aku kan sekali gibannya. Urusan sini. Ayo sistan emang agak-agak anjir belas dendam dong. Hah? Nyebelin. Nyebel? Gitu ceritanya. Nyebelin doang. Itu aja cerita storynya. Oke, ini udah selesai ya semua. Ini kenapa si Lois fotonya ada anjir? Kayak cowok sumpah. Oke, mungkin sekian tuh enggak sekian dulu sih gua mau cek nama si paper si Carol ada nih. Itu gua punya. Oke. Kita sekarang itu aja ceritanya, sangat singkat sekali. Jadi sambil apa dong? Singkat sekali. Jadi ya kita selesaikan lah tanggung okay, 10 menitan lah kita. Wakri gua ya masih karo tuh. Perasaannya ke di ujung deh dia tuh. Carol di mana? Tenrei Tai Hokai Dai San Shoutai Taiin Carol Sanjo. Nah, bener pan Carol Peppers. Oh iya. Pas bocilnya. Oh itu betul, memang pas bocil loh. Pas bocil gitu. Pas bocil. Pas apa tuh? Apa ya? Pas bocil. Emang betul pas bocil sih. Tapi gue pas bocil. Ya. Pas bocil nama samarannya apa ya? Gue lupa, Cok. Apa ya? Udah benar-benar lupa semenjak itu gara-gara kerjaan, fokus kerjaan, lalu yang lainnya, tapi agak lupa tuh. Aduh, siapa ya? Ya, siapa ya? Si, lupakan aja lo sekarang. Pas video ini dibuat, kok jika kolom komentar gue tahu atau di deskripsi nggak tahu namanya ya, ya sudahlah. Gue akan catat nanti, akan ku cantumkan nanti ya. Di deskripsi atau kolom komentar. Kiss, kiss, kiss. Si Kiss ya. Oh, di si Kiss lah rupanya. Si, nama samarannya Kiss, mainkan Carol dan Caper, kalorin ya. Oke. Okay. Kir, si bocil udah gede. Nih. Masih kecil maksudnya sih. Ini di karakter juga. Duh. Carol, Pepper, Carol doang sih sini. Ini skill gua. Coba di mana ya di karak bukan karakter di mana ya markas lewat nah sini ih gua harus ngobrol lupa sama si itu gak apa coba kita lihat ya nggak ada sih mah ya ini mah cuma itu doang sih ya kan dia kan namanya Carol Pepper gitulah ya dia berarti dia tuh yang masa kecilnya gitu sih Carol yang udah gede ini gitu. Ya. Wow. Kan ada sambungan-sambungannya juga gitu ya.
Oke, mungkin gue bakal akhiri dulu aja yeah. untuk episode kali ini. Thank you banget bagi kalian yang udah nontonin semua ya video gue. Gue ucapin thank you banget. Dan sampai jumpa di next konten gue berikutnya. Dan bye-bye. Oke, berarti segitu saja sih. Oke. Rupanya balas dendam rupanya. Kirain ada hal-hal yang tak, hal-hal yang apa gitu kan. Ya, gitulah. Oke, sudah selesai berarti. Sudah selesai berarti. Jadi kesimpulannya apa ya kesimpulannya? Aku pikirkan dulu sebentar lagi. Kesimpulannya cerita sih nyambung sih dengan yang di situ maupun yang cerita Apo yang pertama maupun yang kedua ya. Tapi kapan-kapan atau mungkin kalian lihat saja sendiri cerita story Apo yang pertama yang kedua ya. Ataupun cerita utama dari Honkai Impact 3 ini gitulah. Supaya kalian ngerti gitu. Sangat singkat sekali dan pertama kali yang tadi barusan tadi itu ceritanya agak tercengang, sekalian enggak membangunkan, bingung gitu. It's fine, it's okay lah. Ya. Oke lah. Sudah tidak lagi yang mau dibahas lagi ya. Jadi sudah cukup dan segitu saja. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya atau di next video. Ya. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya and arigato. Sampai jumpa. Ya, goodbye. Dadah.